Salat jamaah. Salat jamaah telah diperintahkan dengan tegas oleh syariat Islam kepada kaum pria, dan mereka dilarang meninggalkannya dalam kondisi bagaimanapun. Allah berfirman tentang salat dalam keadaan takut, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu. An-Nisa ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Dan seandainya mereka mengetahui besarnya pahala kedua salat itu, niscaya mereka akan melaksanakannya walaupun dengan merangkak. Dan aku berkeinginan ketika tiba waktu salat untuk memerintahkan seseorang menjadi imam, lalu aku bersama sahabat yang lain sambil membawa kayu bakar pergi menyusuri rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat jamaah dan membakarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberi keringanan bagi orang yang buta untuk menghadiri salat berjamaah. Suatu ketika orang buta datang meminta keringanan untuk salat di rumah. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah engkau mendengar suara azan?" Lelaki itu menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitu, jawablah panggilan azan tersebut." Salat berjamaah dilaksanakan di masjid dan bukan di rumah. Namun, jika mereka berada jauh dari masjid dan mereka juga tidak mendengar azan, maka hal itu dapat dibenarkan.